Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Dan saya belum mikirin itu. Saya tahu Pak Anies itu. Ketua Nasdem Surya Paloh blak-blakan mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana pada Senin 17 Juli 2023. Bahkan yang lebih mencengangkan, Surya Paloh menyebut Presiden Jokowi sampai menanyakan sosok cawapres dari Anies Baswedan. Paloh kemudian sambil tertawa menyebut bahwa sosok cawapres tersebut sepenuhnya berada di genggaman Anies. Bahkan dirinya sendiri belum memahami siapa sosok cawapres yang tepat karena Anies sendiri yang paling tahu. Bahkan ia mengklaim bahwa tidak menutup kemungkinan bakal ada pertemuan antara Jokowi dan Anies. Surya Paloh menyebut bahwa pertemuan antara Jokowi dan Anies bagus untuk kepentingan bangsa ketimbang memikirkan siapa kawan dan lawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Dan saya belum mikirin itu. Saya tahu Pak Anies itu. Oh, berarti kemarin Pak Presiden nanya soal cawapres juga ya kepada Pak Presiden? Saya bilang saya juga belum memahami, karena Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan. Tapi probability karena itu bisa aja. Dan itu bagus ya. Kemungkinan karena itu bisa aja ya. Kemungkinan karena itu bisa aja. Dan macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ini lawan nih, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Kalau enggak, kita salah, pers juga salah. Ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi. Kalau enggak, kita bahaya.